Gelanggang Akademi Fantasia Megastar Homecoming kini dibuka dengan mengumpulkan 24 peserta sejak edisi pertama menemui penonton pada 2013. Konsert minggu pertama yang bersiaran secara langsung pada Ahad menyaksikan 12 orang peserta berentap, manakala 12 peserta lagi bakal beradu minggu hadapan. Apa yang menarik, saksikan sudutan yang M-Star sediakan untuk anda. Okey, Idayu membawakan lagu Christina Aguilera pada malam ini dan mendapat tepukan yang sangat gemuruh daripada penonton, daripada juri pada malam ini. Apa yang you rasakan apabila pada malam ini? Luar biasa sambutannya. Apa yang boleh komen? Saya rasa lega, saya rasa bangga jugalah. Semua berdiri. Saya tak pernah dapat dekat AF dulu pun. That's why saya menangis. Saya menangis, saya happy. Dia orang support saya. Dia orang keep on menjerit-jerit. Full dress biasa semalam, saya tak menangis. Tapi tiba-tiba hari ini saya menangis. Saya rasa macam teruja sangat. Saya tak sangka ada lagi supporter saya. Bob, pada malam ini antara yang memberi impak mendalam dalam Akademi Fantasia Megastar, apa yang Bob boleh perkatakan pada persembahan you malam ini, persembahan pembukaan pula tu? Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya kalau dilihat malam semalam saya sepatutnya peserta yang ketujuh, tapi hari ini ditukar kepada peserta pertama. Impak dia tu sebenarnya pada diri saya. So rasa macam alamak peserta pertama, sebab kita sebelum tu ada persembahan dan kemudian balik ke belakang stage untuk tukar semua everything. So saya belajar untuk relax, saya cuma melakukan persembahan yang saya rasa cukup indah untuk peminat saya dan penonton. Alhamdulillah lah, sebenarnya saya pun masuk ke dalam ni saya nak enjoy je. Kata orang, semua orang pilih lagu yang powerful, ballad. Tapi saya pilih ke arah yang rancak sikit lah, sebab saya nak kata orang support program kan. So saya tak peduli, saya just nak enjoy. Yang penting orang suka, habis.